Hai kawan-kawan, hari ini saya mau tunjukkan macam mana saya tanam chai sim. Saya tanam dalam botol, pakai ebi baja, pakai baja A dengan baja B. Oke, kawan-kawan, ini sudah kosong airnya. Airnya kosong, sepatutnya diisi lagi ya, pakai baja A dengan B. Oke. Okay. Isi sampai dia sampai sini ya. Oke, okay. Asal lubang ini masuk ke dalam air. Ini ada akarnya sudah keluar. Ini saya pindah sini sudah 17 hari kawan-kawan. Dia sudah pindah sini 17 hari sudah. Kalau air dia sudah kurang, akan diisi dengan air baja A dengan B. Ini sudah campur A dengan B ya. Ini sudah campur baja A dengan B. Oke. Kalau air sudah kurang, mau diisi lagi. Kalau kawan-kawan mau pakai baja ini pun boleh. Pakai air kosong, pakai baja ini, baja 15-15, baja subur pun boleh. Just letak di sini, letak di tepi sekali, jangan banyak ya. Kalau tidak pakai ebi baja, pakai 15-15 ini pun boleh. Saya pakai ebi baja kawan-kawan. Oke, okay. Sekiranya tidak ada baja ebi, boleh pakai baja 15-15. Oke kawan-kawan, saya mau tunjukkan macam mana saya buka botol. Saya sediakan botol ini, botol mineral water dengan pisau. Ini kokopit dengan peat moss kawan-kawan. Peat moss dan ada tanah sikit, tanah biasa ya, saya sudah campur sini. Saya tunjukkan macam mana buka dia. Buka botol. Buang ini dulu. Oke, saya potong pakai ini ya. Ya, kawan-kawan sama dengan ini ya. Oke, okay. Supaya dapat simpan tanah nanti. Kawan, nanti dia akan macam ini ya. Oke kawan-kawan, saya bakar besi ini ya sampai dia panas supaya dapat cucuk botol mineral water tadi. Kawan-kawan kalau mau beli dekat kedai pun ada, dekat DIY pun ada pakai cucuk botol. Saya pakai manual saja. Dia panas-panas kawan. Oke, kita sudah. Oke kawan-kawan, ini besi sudah panas, hati-hati ya tangan. Oke, saya cucuk satu lubang, dua,
3, 4. 4 dekat bawah. 5, 6, 7, 8. Oke, cukup 8 lubang kawan-kawan ya. Asal lubang ini kena air, dia akar-akar ya akan keluar dari sini ya. Saya kasih dia sudah siap lubang. Saya kasih dia air paja ebi. Tidak sampai dekat lubang kawan-kawan, mau tambah lagi. Air mesti sampai dekat lubang ya. Ya. Oke. Saya ambil tanah. Saya simpan tanah dalam botol ini. Kokopit ini buang kawan-kawan ya. Maka saya simpan sini. Lepas tu kita tanam sawi kailan. Satu pokok saja dapat tanam di sini ya. Tengok akar kailan panjang ya. Kita mau buat tanah sampai sini. Tanam dia sampai sini kawan-kawan. Okey. Supaya dia berdiri tegak. Kalau tidak cukup, tanah lagi. Oke, ini sudah. Okay, kita akan spray dia pakai air, siram dia kawan-kawan. Okay, sawi kailan saya dalam botol ini sudah siap. Okay, terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Jumpa lagi di lain video. Terima kasih. Bye-bye.